2022. Diringi tawamu yang indah, sejah senyuman sang bulan. Tawamu nyari dinginnya malam, kami tertegun dengan datangan waktu yang terus berputar. Berputar tanpa henti, tanpa pedulikan linangan air mata yang basah pipi kamu. Semua ini adalah nyata, Tawamu. Inilah kesaksian perjalanan hidup kita yang tersandung batu perpisahan. Melanggar disiplin, didakwa, hingga konflik antar individu. Tapi semua itu tak buat kami bercerai-berai. Namun justru sebaliknya, semua menjadikan kami satu padu, menjunjung tinggi makna persahabatan dan selamanya terukir abadi di hati. Satukan kata, padukan raga, satu generasi, generasi 9. Hati para pencari teman sejati, tingginya gunung, luasnya lautan, dan tak bisa menjadi jarak bagi kita. Saudaraan kan selalu mengekat dan dalam naunganmu marhalim tahun lamanya. Sepanjang penantian kami 3 tahun lamanya, menjadikan hari-hari dengan membawa tongkat disiplin, janji dan sumpah setia terhadap pondok, serta menegakkan arti dari seorang pengurus. Manis, pahit, duka dan lara, semoga pengabdian kami selama ini memberikan sedikit nafas kebenaran. Awan hitam belum beranjak jua dari porosnya, isyarat alam hujan akan datang. Senin kelabu, mengingat kembali lembaran-lembaran kehidupan. Skenario takdir menjadikan kami, beberapa sahabat kami pergi dahulu kami. Isakan tangis, jutaan kata terucap, mengiringi waktu kepada alam kenyataan. Sesuatu yang telah lama terpendam menjadi kenyataan. Tiada lagi kebersamaan, tiada lagi sayang yang terlihat dengan mata kami. Yang ada hanya butiran air mata putih yang menelusuri lembah-lembah kehidupan. Apresiasi seni dan skill dan talenta kami akan kami perlihatkan dalam acara Night Show. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Fadilatul Mukarram K.H. Helmi Abdul Mubin Alsi, Fadilatul Mukarram Jami'ul Asatidz wal Ustadzat wa Jami'ul Thullab fi inayatillah respectable all teachers and all my loving brothers. Pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura Islami, Kiai Al-Azhari Abdul Mubin Elsi, berserta Dewan Guru dan Santriawan yang kami cintai. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, ever merciful. Dengan menyebut nama Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulang dari sanad niaiah min
The most merciful, who has given us his mercy and blessing in his heavenly, we scatter the stars and intervene moon, we are ever. We can be the generation chosen by us as the of final class on the generation of excellence. Tiada siapa yang pantas sisa ucapan kecuali puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Rabbi Sang Pemberi Rahmat, Sang Penerang Jiwa bagi kaum yang merindukan adan dan tenteraman hati atas limpahan rahmat-Nya lah pada malam yang berkah berlimpah dan bersinarkan sang rembulan malam dapat menyaksikan sebuah pentas seni kelas akhir periode kesembilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh,
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalam ala rasulillah. Ada ungkapan bahasa Arab yang berbunyi Inna allaha jamilun wa yuhibbul jamaah. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Saya melihat ke belakang saya ada gambar panggung bertema istana raja. Luar biasa, kombinasi warnanya indah. Saya melihat tadi penampilan anak kelas 6, kostumnya, gerakannya, lagunya, semuanya indah. Dan juga saya datang ke sini, dari belakang saya lihat santri putra duduk rapi dengan baju yang rapi, luar biasa indah. Mudah-mudahan acara kelas 6 marhala yang Islam ini akan berawal indah dan berakhir dengan keindahan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Islami K.H.J. Helmi Abdul Mubin selaku Ketua Wali Pusoko, mengucapkan banyak terima kasih kepada yang pertama kepada para asasin atau Dewan Guru yang mana ikut partisipasi dalam acara kita, acara Wali Pusoko pada malam hari ini. Khususnya kepada Al-Mukarram, Ustaz Syaful Falah dan Ustaz Syaful Umar selaku wali kelas kami. Kami juga berterima kasih kepada para mualimin atas kerjasama dan kesatuan antum sekalian. Kita dapat menjadikan negara yang kita beri nama Net, Masya Allah memberikan generasi selanjutnya untuk meningkatkan kreativitas dalam segala bidang. Khususnya ini akan menjadikan hidup menjadi kami. Selaku ketua mahasiswa mengucapkan beribu-ribu maaf yang sebesar-besarnya atas segala peralatan yang tidak memungkinkan, atas segala tempat yang tidak memungkinkan pada malam hari ini. Demikianlah sambutan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
mengusir indah memori kemenangan. Memori kemenangan indah rasa yang kau lupakan. Wahai sobat, hamparan masa membuat kami pada alam kenyataan. Dedikasi kami pada alam kenyataan. Dedikasi kami selalu.
diterima. Untuk kamu Kohar, hukumannya ikrar dan botak. Dan kamu Umar, karena kamu sudah melanggar perjanjian yang telah kita sepakati, maka kami harap panggil orang tua kamu untuk menghadap kami besok pagi. Ustaz, saya rasa tak perlu Bapak memanggil orang tua untuk mengharapkan dispensasi atau sebagainya. Saya memang harus diusir. Saya pikir itu memang pantas buat saya, Pak. Tak perlu, Pak, rebutkan orang tua saya lagi. Dan melibatkannya itu memang sudah jadi disiplin. Dan saya menyadari itu sudah menjadi resikonya, Pak. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan kamu, semoga ini tidak ada dampaknya kepada kawan-kawan yang lain. Bahwa percaya, kamu bisa menjadi orang besar di kelak nanti. Saya tahu kesalahan kamu ini semua karena terpaksa. Bapak juga tak menginginkan kan, Pak, hal ini. Tapi karena ini semua disiplin dan tanpa disiplin, pondok ini akan terbangun. Tapi Pak, Bapak harus tahu semua yang dilakukan oleh tangan saya ini adalah untuk teman-teman saya. Dan itu sudah dari dulu, mulai dari saya masuk ke pondok ini, Pak. Ya udah, sekarang Umar, Kohar, kalian kembali kamar kalian. Sudah, Pak, senang. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warung Timewa 01-08-2007 bagian keamanan. Setelah menimbang sikap dan perilaku, nama rumah hakim kelas 3 akuntan asal Jakarta benar-benar telah melanggar disiplin dan sunah-sunah pondok pesantren yang berkenaan dengan melanggar perjanjian yang telah disepakati. Mengingat besarnya tanggung jawab kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kami memutuskan untuk menyerahkan kembali tanggung jawab kami kepada kedua orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nombor 2 Mas Aja Sampai 2
Thank you.
Bagian Pak. Kenapa lambat? Bagian Pak. Kenapa kalian kuat dibagian? Kamu hujan Pak. Di rumah kok hujan? Itu kamu gak bahasa? Kamu udah hujan Pak. Kenapa kamu telepon? Kan gak ada pulsa Pak, sekarang tangan kuat. Dompet tipis, belum gajian. Kenapa kamu gak bahasa? Itu tidak masalahnya, masalah jauh dari konter. Bo, pakai sel bebas, biar malam minggu gak kebingungan.